kita sekarang mau challenge kedua. Enggak, challenge pertama sih. Challenge sesuatu yang seru dan korbannya adalah saya, Doni dan Oci Rosdiana. Mau tahu apa challenge-nya? Kita lihat nanti. Pokoknya seru. Seru banget. Betan aja, seru-seru aja lu. Men's first ya, ladies first, udah gak ada. Jalan dan saluran, belum jadi berarti ini jalanan nih. Oh, udah bagus, udah bagus, oke aman.
hidupnya di motor tuh kayaknya. Nah itu stuntman. Stuntman terpercaya di salah satu sinetron yang lagi hits di SCTV. Jadi guys, gak usah perlu khawatir, ini aman banget. Kita udah di area untuk challenge kita hari ini dan korbannya adalah saya, jadi Michael dan Paci Rosdiana. Bentar, gue lagi yasinan dulu nih Beb. Aduh, kan tadi dia udah santai-santai ngurus anak-anak saya, Isko dan Leia, ya kan? Nah sekarang kita punya challenge. Ci, biasa aja dong mukanya Ci. Enggak, bentar, masalahnya udah diurus anaknya dua. Bukan diajak makan, diajak ngedrift. Kalau diajak makan abis itu begini muntah. Oh iya benar. Jadi abis ini dikasih makan gak sih? Dikasih lo aja kalau. Ya Allah. Aduh. Siap. Udah gak bisa ngomong apa-apa, pulang juga gak boleh. Idenya dia tuh. Sebentar, katanya bagusan yang warna merah. Apa ini. Apanya? HP beloknya. Lebih tinggi udah. PL lebih tinggi deh semua. Nah, mobil ini.
Coba mau beli nih. Simpang Siur Racing Team. Ajak adut. Baik. Senyum jahat. Terus sekarang Oce lagi ngebegal motor. Coba lihat tuh. Dia ngebegal motor gara-gara motornya sama kayak waktu di orang ketiga. Please deh. Oci. Oci lu ngapain? Lu begal motor orang. Bukan. Ya gue niatnya mau begal, cuma kan enggak berhasil. Dia cuek-cuek aja. Boleh pinjem enggak? Enggak. Boleh pinjem. Boleh. Gue rasa dicuriga. Cewek emang bisa naik motor begini? Hello. Bisa, Beb. Cuma dia enggak percaya. Ya udahlah, daripada terjalan jatuh ya kan. Sukan. Lagi baca doa, jangan kau usah diganggu, apa sih? Ntar dulu gue lagi doa. Duluan. Jangan jas pertama, doakan aku ya. Oci kalau ada salah. Doakan aku bisa ya. Terima kasih. Ci baca Yasin, Ci. Semua surat pendek gue baca. Mbak, Bu. Oke, Oci. Hai Allah. Bisa. Eh, tadi lu pegangan di bagian mana? Enggak, enggak usah pegangan. Masa sih? Ngecit bel, Ci. Gue ngebut banget ya. Kak,
Makan mana gue kore-kore, Ci? Gue mending ke Dufan deh. Tuh. Udah jelas. Explosif. Ganti joki. Ganti gonya aja gimana? Masuk. Maaf, masuk. Gua ya. Ingat, gua punya anak dua ya. Punya anak dua. Ajar. Ajar. Yang ini lebih gila ya. Biasa-biasa aja gitu. Pokoknya ini lebih gila nih, pokoknya ini lebih gila. Gue punya anak dua. Iya kan anak aku juga. Iya, anak dua, pokoknya bismillah. Iya, taruh. Eh, gue bangun sini, gak apa-apa ya. Doakan saya, guys. Dek-dekan. Aduh, Allah Akbar. Tanya Oci, gimana Oci rasanya? Hah? Coba. Kayaknya mundur. Rosdi. Gimana rasanya? Ya Allah, astagfirullahalazim. Kalau masih mau sih kan muter-muter, tadi gua udah loak, baru udah ampun. Gua malah konsen sama speedometernya copot malah. Oh gitu. Speedometer iya, yang di depan mobil. Kan ada 3. Oh, copot 1. Saking kencengnya. Iya. Ya Allah. Lu kan nggak lemas, apa lemas sebenernya? Selagi ini emak anak dua, gimana gue? Satu kali lagi ya? Mundur. Tapi tadi kakinya kejahit. Kayak main drum. Ci, gimana Ci tadi, Ci? Aduh ya Allah. Serem banget. Ya mungkin ini bukan yang pertama kalinya gue ngedrift sebenarnya. Cuman ya enggak usah disebut. Enggak usah disebut ibunya. Itu kan maksudnya ngedrift biasa paling di putaran balik atau di belokan biasa gitu. Kalau ini kan literally tempat luas yang memang dari lurus langsung dibawa hampir kebalik. Jadi gue berasa kayak ya Allah kalau kebalik ini gimana? Ya udah siap aja. Neken di kaki, neken di tangan kalau sampai terbalik ya gue harus kayak Gitu lah. Tapi untuk alhamdulillah ya Allah masih dilindungi. Aman. Tapi tenang guys, ini yang bawa stuntman yang profesional dan sering juga di sinetron SCTV. Jadi aman terkendali. Tapi don't do that. Jangan lakukan itu tanpa orang-orang profesional. Oke? Pokoknya intinya hari ini seru dan bakal banyak lagi konten-konten seru lain di vlog kita. Tunggu
konten-konten seru lagi di vlog kita bersama Iskolea atau Indomek dan lain-lain, kolab-kolab atau prank atau segala macam. Jangan lupa di subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng karena itu semua gratis. Bye. Bye. Daci, thank you.